Hai, Assalamualaikum YouTube, apa khabar? Selamat datang kepada channel Blaster Utopia. Saya Abu. Okey, ini kita buat review lagi Blaster. Tapi Blaster ni pun ada lebih kurang 1 tahun setengah lah lamanya kan. Dan apa ni, lupa nak beritahu kepada korang yang apa ni ikuti channel kita orang, yang mana belum subscribe channel kita orang, subscribe lah. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk apa nantikan video kita orang dan post-post yang akan akan datang. Untuk tidak membuang masa lagi, jom kita apa ni unboxing dan kita review apa Blaster seterusnya. Korang mesti tahu je Blaster ni. Okey, jangan. Ha. Ini daripada syarikat Jingming, apa ni AK74U. Okey, daripada dia pakai gearbox J12. Okey. Tadi kita buat review pasal apa ni Jingming juga. Apa ni scarf. Dan apa ni dia pakai gearbox J8. Okey. Apa kita tengok apa kat dalam dia eh. Okey. Kita punya ni satu blaster dia punya main dia. Okey. Dia punya satu mag. Okey. Ini ada orang apa dia kata sensor sikit lah, tapi korang rasa korang fikir sendirilah apa yang nak cakapkan. Okey, satu set jail ball. Cuma keselamatan. Okey, jangan lupa dalam apa ni game kena pakai. Dia apa ni di dalam game lah kena pakai sebab apa penting. Kalau apa ni dah terkena mata pun useless lah. Dan kalau rasa korang apa ni tak nak pakai ini ataupun dah hilang, ini korang boleh cari kat kedai RM2 ada. Kalau kedai hardware pun ada juga. Ataupun apa ni nak tak nak pakai jenis ni, pergi cari yang mask yang agak yang quality lah. Apa-apa adalah mask yang apa ni untuk permainan jabal lah. Okey. Dan beberapa aksesori dan bateri dengan charging 7.4 volt. Okey. Dan dia ada bagi user manual dia. Okey, user manual dia tulis dalam bahasa Mandarin ke Cantonese, saya tak tahu, tapi korang rasa nak teringin nak membaca, pakailah Google Translate. Tak ada masalah. Okey. Kita pasang. Shukriya to you. Okey, kita buat apa pemasangan ni dengan tukar angle sikit . Okey, kita pasang bermula dengan nozzle head . Okey, nozzle head. Nak pasang dia senang aje. Okay, tekan dia punya clip ni, pusingkan dia. Ikut arah, lawan jam kot. Okey, ikut arah lawan jam. Ikut arah lawan jam. Counter ikut arah lawan jam. Okey. Dah sampai dia clip kat sini . Dia sama macam kalau pakai, kalau korang ada blaster brand ranjang, sama pusing kat sini track dia. Okey, dan kita pasang AK bateri dia. Okey. Mana? Okey, untuk apa ni? Kita review sikit . Mata tak tepi, jabal pun tak tepi dulu . Okey. Dia punya semua part dia berkonsider kata kemas cantik dan fully nylon . Dia punya gearbox pakai J12 dan dia punya inner barrel dia daripada akalik, plastik akalik. Dan outer barrel dia pun daripada nylon. Semua apa ni, dan dia boleh charging handle dia pun kita boleh nampak dia dekat dalam dia. Dekat sini. Dan apa ni, dia ada firing selector dia. Ada, tak silap, mana bawah sekali auto kot, ataupun tengah ni semi, ataupun semi-semi, ini auto, ataupun yang bawah sekali semi. Ada way lah. Kadang AK ni lain sikit rupa dia. Okey, dia punya untuk release mag dia kat sini. Dia macam style AK lah. Kalau rasa korang minat AK, dia kena masuk, cangkuk. Okey. Untuk apa ni, kita apa ni buka ada punya bateri dia, kompartmen bateri dia. Korang kena tekan butang kat sini. Dia bukan butang sini, release dia punya latch belakang. Okey, korang boleh nampak apa dia punya semua ni, mekanisme ni . Kalau in real life AK
inverternya memang ada macam ni spring ni, tapi lagi besar lah kan. Okay, dan apa ni, once dah buka ni, buka yang depan. Ha, nampak tak? Kalau kat sini boleh nampak clip dia punya ni. Ha, ya, dia punya kau nampak dia. Nampak tak? Tengah-tengah ni. Ha, kalau boleh nampak lah. Sebab apa ini, kalau dia dah pasang ni, ni tak boleh buka. Tapi kalau nak pasang ni, nak buka bateri compartment dia, buka ni dulu, baru boleh buka ni. Okey. Okey, dia pasang bateri sekejap eh. Mana eh? Pakai bateri aku dulu lah. Okey, dia sediakan pakai bateri 7.5V. Aku pakai bateri aku dulu lah. Aku mana usik bateri tu. Ni orang lain punya ni. Aku tengah buat review aja. Wah, dia punya barang. Okey. Dan apa ni, kita try lah eh. Ni dia punya, dia punya ni. Dia pasang dia, pasang kat sini. Dan apa ni, masukkan dia. Tak besar lah compartment dia. Dan kalau apa, kena pakai bateri yang pendek sikit lah. Ini kalau yang panjang tak boleh lah. Tapi aku nak beritahu, inilah cara dia pasang dia. Aku cari yang bateri lain lah. Sekejap eh, tunggu sekejap. A few moments later. Okay, aku pakai bateri yang kecilnya lah. Apa ni, 7.4V. Aku tak nak kacau yang bateri tu lah, yang kecilnya. Okay, cara dia pasang adalah masuk kat sini. SM, dia pakai connector SM. Okay, dah masuk. Lupa, dia dah bagi ni tau. Sabar. Dia dah bagi macam filamen yang pun macam ni. Ini function dia. Baik, untuk apa adalah letak kat sini tau. Untuk apa ni, masukkan sini dia, letak kat sini. Untuk apa? Untuk tak nampakkan dia dah ada gap tau. Kalau korang pasang dia ada gap. Ni kalau letak dia tak nampak tau, dia macam ada lopongan tu. Itulah design fashion dia lah. Kalau tak letak pun tak ada masalah pun. Dia apa ni, tak mengganggu prestasi performance tester korang. Tapi untuk ni kita buat review, kita pasang lah ni. Dan okay, dan ni kita dia okey. Once ada clip tengok, dah sangkut. Tengok, tak ada gap kan, nampak kemas lah kan. Itulah function dia. Okey, dia ada apa, matte prime. Okay, tinggi sikit. Dia ada matte prime. Rakong kan bateri. Bateri rakong kot. Okay, tak masuk dia. Tak ada matte prime. Oh, yang tak ada matte prime lah. Kan ada matte prime. Okay, dia tak ada matte prime lah bro. So tak ada dia punya ni pun charging handle. Okay, tak apalah, kita tak buang masa. Kita masukkan apa, bateri. Masukkan apa, kita buat timbang eh. Timbang kilo, timbang kuih. Okay. Dan kacau lah. Okay, kita timbang eh. Okay, berat dia 1.23 kilo. Okey, berat dia agak berat sikit. Tak rasa apa ni, consider akan mendatangkan lenguh, tapi lama-lama sangat aku rasa lenguh. Macam kalau 2 kilo ke atas tu mega lenguh lah. 3 kilo lagi lenguh. Okey, tapi senjata kalau apa, in real life ni apa ni, pattern AK in real life kan, kata senjata pintol dia lagi berat 3 kilo lebih. Tapi untuk apa, blaster mainan, ni apa ni, dia ringan lah sebab dia body nylon. Okey, kita semua nak beritahu apa dia punya dalam semuanya. Apa ni, gear set dia daripada nylon lah. Apa ni, nylon semua, gear set nylon. Cuma inner barrel dia pun akali. Okey, kita buat apa ni, sisip dulu kejap. Okey, sisip dulu. Release mag dia dekat sini. Okey, kat sini. Okey, kita release mag. Masukkan untuk release kan dia punya macam mana? Okey. Dia punya untuk release kan dia punya ni kat sini. Dia rupa macam ranjang juga, tapi ranjang punya tarik sini. Macam kalau ranjang tarik sini, dia buka. Yang ni dia clip atas ni, just push dia. Push dia, tarik. Dia keluar dia punya ni. Okey, kalau korang ada speed loader lagi senang nak masuk. Tapi kalau kau pakai cepat apa ni, masuk-masuk macam aku ni, keluar tabur aje, pelan sikit lah.
Kena speed lawan dia dah tak ke mana pergi sini. Tak apalah, kita buat apa ni apa banyak yang boleh lah. Jadi kita buat review FPS test eh. Okey, kita tak banyak lah. Okey, jah. Kita masuk ke tukar. Kita tak ada main prime. Kita tak ada main prime. Okey, dah. Jom kita buat FPS test. Okey, kita buat FPS test. Apa ni, pakai Jabot Milky White size 7 hingga 8mm. Okey, kita buat macam ni. Dah seri kosong eh. Okey. Tadi sekarang dia tak ada Mac Prime. Okay, Mac Prime. Dia tekan tekan tempat ni. Okey. Dah keluar. Jom kita try apa. Dia ada single shot dan multiple shot. Okey, single shot dulu. Okey, 269 282. Okey, agak menarik. 258 tinggi juga. 271 282 279 276 279 282 279 282. Okey, kita try repeat fire. Ya, yeah, repeat fire ni senang ni. Fire secara tarik kat sini. Atas sekali apa ni, safe mode. Kalau tembak tengok eh, kita tekan lah. Okey, bawah tengah. Apa ni, single shot. Oh, salah. Yang tengah ni repeat fire. Yang bawah sini single shot. Eh, fire je eh. Okay, tak apalah. Kita teruskan apa ni. Apa ni FPS test tu eh. Repeat fire. Pakai bateri 7.4 volt. Okay, repeat fire dia pakai 7.4 volt. 10 dia punya average dia 277 average dia. Okay, maksimum 282 267. Agak konsisten lah. Not bad lah kalau blaster yang ni. Dan ingat kan ada firing selector dia ada single shot, multiple shot. Rupanya tak ada rupanya. Mag prime pun tak ada juga. Okay lah, kita masuk dalam. Okay, kita dah balik daripada buat apa ni, FPS test. Okay, so far so good. Kalau nak comparekan dengan J8 dengan JMJ12, dia punya ni agak konsisten lah. Dia punya firing dia. Apa ni, dalam lingkungan dalam 270 sampai 278 boleh sampai 290, agak konsisten lah. Kalau macam yang itu hari kita buat apa ni review pasal SCAR JMJ8, dia apa ni agak rendah lah kan, dan apa ni rendah dan apa ni tak konsisten, dan dia agak nah macam yo-yo lah. Dua, tapi masih lagi agak menarik lah dalam 2.5, masih lagi 2.5, kadang 2.8, kadang 300, kadang 2.4. Kemungkinan perkara begitu berlaku sebabkan dia punya jabol yang korang rendam tu tak fresh dan apa ni tak padu. And kalau apa ni yang biasa pakai, kalau boleh pakai yang jabol apa yang Milky White kan, untuk saya macam ni kan. Kalau macam FPS tinggi, pakailah jabol macam Durajal ke, ataupun apa ni, Samurai ke, ataupun pakai jabol apa namanya AK ke, apa Alpha King ke, ataupun mana-mana lah jabol yang bagus-bagus lah. Untuk kalau macam standard yang apa ni, blaster-blaster yang FPS ni rendah, jangan pakai apa yang tinggi. Pakai yang apa ni, Milky White pun dah okey dah sebenarnya. Kalau tak, nanti dia punya tujahan dia pergi dia tak berapa jauh lah. Okey, untuk review tadi pasal blaster ni tadi kan. Okey, macam saya cakap, apa ni dalam 282 maksimum dia, minimum 267, average 277. So not bad lah bagi aku. Dan around apa price dia, kalau korang nak tanya aku, okey, price dia dalam lingkungan 300 setengah ke bawah lah, 300 setengah, something like that lah.
Dan apa, lupa nak bagi tahu. Ada filter tu picture yang mana dia sama macam ranjang, dia boleh lipat. Buttstock dia boleh lipat. Buttstock dia boleh lipat. Macam korang rasa macam nak shot shot ni kan. Jenis nak simpan ni duduk kemas. Okey, macam sini. Boleh lipat. Dan aku untuk release-kan dia, release-kan dia punya led sini sikit. Okey, buka. Okey, dia punya ni bukan besi tau. Okey, dia nylon. So korang buka tutup, buka tutup, buka tutup, make sure jangan apa ni jangan apa ni kasar sangat lah, akan patah nanti karang. Okey, dan satu lagi nasihat aku lah kan. Kalau korang suka apa penggemar pattern AK, ini janganlah apa ni macam ranjang ke apa-apa mana-mana brand eh. Yang mana ada apa namanya ni? Charging handle ni jangan cekah terlalu kuat sangat, takut patah. Kalau ada satu patah, kalau nak cari spare part dia memang payah. Lagi-lagi apa ni dan tak semua orang berkemampuan nak buat ni pattern ni. Lagi-lagi apa ni, jenis yang apa ni CNC besinya kan, memang apa tak ramai orang apa mampu nak buat. Kau hantarlah mana-mana kontraktor ataupun apa ni, tak ramai apa nak membuat. Kau kena order lah, tunggulah pergi apa ni kedai berCina, tunggulah sampai berbulan-bulan kau boleh sampai. Okey, itulah nasihat aku ni. Ni jangan apa ni, jangan accent macam korang macam apa ni nak jadi apa ni orang panggil Resident Evil apa ni nama Leon S. Kennedy, apa ni dalam cerita Resident Evil Damnation. Ada apa ni, dia cekah apa ni pun dahsyat kan, cekah apa ni. Jangan buat gitulah apa ni, slow-slow lah. Tak, ni bukannya bukan besi yang besi logam ni, ada nylon dan satu lagi macam ranjang tu pakai CNC. Tu adalah nasihat aku lah. Okey, so far untuk apa blaster ni, kalau unboxing keluar main, okey, no harm, tak ada masalah. Rasa kalau korang nak rasa upgradekan dia ni daripada tu, boleh pakai game Metal Gear macam biasa lah. Metal Gear Set lah, dia tukar. Apa nozzle tukar, dia punya spring pun tukar. Okey dah, so far so good. Okey, untuk korang apa ni, okey, review aku kali ni sampai sini saja. Okey, bagi korang yang mana belum subscribe dan subscribe apa ni, follow kita orang punya channel, video-video kita orang. Janganlah apa ni tengok je video, subscribe lah. Support sikit apa video apa ni channel kita orang. Dan apa, jangan lupa tekan butang loceng untuk menantikan apa ni video kita orang akan datang. Okey, untuk sampai sini saja apa ni video unboxing kita berkenaan apa ni gaming 12AK74U. Untuk sampai sini saja. Okey, kita jumpa lagi akan datang. Saya Abu daripada Blaster Yodobia. Assalamualaikum, bye.